Oke, selamat ketemu lagi teman-teman di Masak-Masak di Chatnel Yatmapua. Malam ini kita masak usus babi yang kena jerat tadi. Kita mau masak usus babi campur daun jambu agung. Ini bumbunya sudah kita siapkan, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan serai. Terus ada cabai juga. Nanti akan kita masak campur daun ini tadi, daun jambu agung. Ikuti prosesnya, kita mau masak usus babi hutan. Ya teman-teman, ini dia babi hutannya, ususnya. Ini dia ususnya, nah, dengan hatinya serta jantungnya ini ya. Ini campur usus, ada usus, ada paru-paru. Nah, ini yang hitam-hitam itu paru-paru. Ini daun jambu karena ini agak masam, jadi kita campurkan. Ini bumbunya seperti biasa. Nah, ada cabai juga akan kita masak pedas ya. Oke. Kita mau masak. Ya. Kita lanjut, teman-teman. Gimana baunya? Baunya sudah mulai wangi. Babi ususnya ini tadi sudah kita panaskan atau kita rebus dulu. Jadi sebenarnya sudah matang aja, cuman karena belum ada rasanya, belum dikasih bumbu, makanya dia belum dimakan langsung. Itu sebenarnya sudah oke aja. Daunnya nanti aja kita masukkan, kita kasih dulu. Garam secukupnya, mungkin cukup aja dulu garamnya. Terus penyedap rasa, kita aduk kembali.
makan capek. Luar biasa, mantap. Cuma masih belum matang, memang tadi sudah dipanaskan tapi bumbunya belum meresap, dan micin sama garam juga masih belum meresap. Jadi kita tetap aduk-aduk bersama ibu ini. Nah, sudah dia. Enak, enak baunya. Usus babi hutan yang kita potong tadi, kena jerat-jerat kita di kampung ya. Jadi ususnya juga tidak sayang, kita masak juga teman-teman, karena ini serba enak. Kita isi ususnya itu yang kita buang. Jadi teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada yang kurang berkenan, teman-teman silahkan komen di bawah video ini ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang tidak konsumsi, kalau memang dilarang tonton jangan tonton, apalagi makan ya, karena itu untuk kita yang konsumsi ya. Sekarang kita masukkan daun apa ini tadi? Jambu agungnya biar agak masam. Ini daunnya rasanya itu agak masam-masam gitu ya. Campurkan orang banyak daun buah-buahan pun bisa dijadikan sayur. Tapi ini daun yang mudanya ya, jangan daun yang tuanya, jadi nanti nggak enak juga untuk dimakan. Dan ya, rasanya pun sudah agak hilang rasa masam. Iya bu. Aduk terus. Sayur yang sudah mengering. Wih, biasa ini teman. Kita diamkan sejenak, kita tunggu matang ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita lebih semangat lagi buat konten-konten yang menarik. Terima kasih sudah subscribe, yang belum diperkenankan subscribe. Ya, sudah matang, airnya sudah kering, jadi tinggal tunggu kita makan ya. Buat rasa enak ya teman-teman, pedas, asam pedas ya, mantap. Tinggal kita angkat untuk dimakan. Pembuatan bumbu ya, sambal ini untuk kita makan deh, walaupun sangat pedas tapi tetap kita butuh sambal agar pedasnya nambah. Usus babi hutannya kita tes mukbangnya. Iya, sudah teman-teman. Nah, masih banyak sisanya, tinggal kita makan. Nah, ini ada sisa sup kita siang tadi. Ini ususnya, ada cabai, ada nasi. Jadi langsung kita
Luar biasa enak ini. Oke teman-teman, kita makan usus yang kita masak tadi, usus babi hutan ya. Nah, rasanya nasi sudah siap, ususnya siap. Ini sup babi tadi yang kita masak siang tadi, kita pastikan. Ada juga, nah, cabai teman-teman. Ini belanda, ada ini tidak enak sama makanan. Ya, langsung saja kita makan. Amin. Lalu ya teman-teman, langsung kita makan. Ini supnya. Nah, enak. Agak masam dan kenyal khususnya. Dia masam karena ada daun jambu, jambu abu. Pedas. Luar biasa. Babi hutan ini memang enak sekali teman-teman. Das, tapi cara tetap melawan. Dek nang dek makan adut tu. Luar biasa. Kuah juga enak. Ususnya juga enak. Sangat luar biasa. Dadanya sapi makan daun, kita juga makan daun. Ini enak. Mantap, luar biasa.
Enggak, teman-teman. Halo, sekian dulu makan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat.